PUBG Mobile baru-baru ini meluncurkan update terbaru resmi memasuki versi 3.2. Pada update terbaru ini memperkenalkan sejumlah konten baru bertema mecha. PUBG Mobile juga menghadirkan dukungan pengaturan grafis hingga 120 FPS. Selain menghadirkan sejumlah konten hingga mode bertema baru, dukungan opsi smooth 120 FPS juga tersedia untuk beberapa device atau perangkat yang mendukung. Lalu ada apa saja HP-nya? Berikut simak ulasan lengkapnya versi Denso Pro. Masuk ke HP yang pertama, ada Infinix GT20 Pro. HP ini hadir dengan ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate fabrikasi 4nm dengan dukungan RAM mulai 8 sampai 12GB serta memori internal 256GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini sudah support PUBG Mobile Smooth 120fps yang tentunya lebih mulus dibanding setinggian 90fps. Layarnya sendiri berukuran 6,78 inci berpanel AMOLED, yang memiliki resolusi Full HD Plus serta mendukung refresh rate hingga 144Hz dan 360Hz touch sampling rate untuk kenyamanan multitasking. Pada suplai daya, HP ini didukung baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 45 watt. Fitur pendukung lainnya mencakup NFC, speaker stereo, USB Type-C, dan fingerprint in display. Sayangnya, HP ini kehilangan port audio jack 3,5 mm. Pada varian 8x256GB, HP ini dibanderol mulai 4,4 jutaan. Sedangkan pada varian 12x256GB-nya bisa kamu dapatkan mulai 4,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di daftar yang kedua ada Asus Zenfone 10. Pada bagian performa, HP ini sudah didukung oleh Snapdragon 8 generasi 2 fabrikasi 4nm serta RAM 8x128GB. Dalam benchmark Antutu misalnya, HP ini menghasilkan skor di kisaran 1,3 juta poin. HP ini juga mengusung panel AMOLED 5,9 inci dengan resolusi Full HD Plus refresh rate 144Hz menggunakan pelindung Gorilla Glass Victus. Layarnya ini menjamin pengalaman visual yang sangat memukau untuk pengguna khususnya gamer. Asus Zenfone 10 memiliki baterai sebesar 4300 mAh yang mendukung pengisian cepat 30 watt hypercharge serta pengisian nirkabel 15 watt melalui charger nirkabel Qi yang kompatibel. Fitur-fitur lainnya adalah NFC, speaker stereo, dan audio jack 3,5 mm. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 7,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu berikutnya ada OnePlus 12 5G. Pada mesin pacu, HP ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 8 generasi 3. Yang juga dilengkapi RAM 12x256GB dan berhasil meraih skor Antutu sangat tinggi di angka 2.110.808 poin. Pada versi terbaru PUBG, HP ini juga menjadi salah satu HP yang support gameplay smooth 120fps. Beralih ke bagian layar, HP ini mengusung panel AMOLED LTPO Qi HD+, seluas 6,7 inci dengan refresh rate adaptive 120Hz. Layar ini menawarkan tampilan yang tajam, cerah, dan responsif dengan dukungan HDR 10 Plus dan Always On Display. Terdapat pula dukungan baterai 5400 mAh yang didukung fast charging 100 watt serta pengisian nirkabel 50 watt. Di antara fitur pelengkapnya ialah speaker stereo, fingerprint in display, dan NFC. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 8,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di HP keempat, ada Asus ROG Phone 8. HP ini hadir dengan bezel yang tipis, tampilan depannya memberi kesan premium.
Terlebih layarnya sudah mendukung refresh rate hingga 165 Hz, sehingga sangat nyaman ketika kamu bermain game. Layar AMOLED 6,78 inci ini memiliki resolusi Full HD+. Sementara pada mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Snapdragon 8 generasi 3 fabrikasi 4 nanometer yang juga dilengkapi RAM 12/256GB. Tak hanya itu, Asus ROG Phone 8 masih berada di puncak klasemen HP Android terkencang versi AnTuTu. Skor rata-rata AnTuTu sepanjang April 2024 mencapai 2.120.210 poin. HP ini juga sudah support PUBG Mobile di smooth 120fps. Turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 5500 mAh serta fitur super fast charging 65 watt melalui USB Type-C. Hadirnya 3,5 mm audio jack dengan dukungan Hi-Res audio dan dual stereo speaker di bagian depan membuat HP ini semakin komplit. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 10,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu HP PUBG yang kelima, ada Vivo iQOO 12. HP ini dirilis dengan chipset terbaru dan terkuat dari Snapdragon 8 generasi 3 fabrikasi 4 nanometer. Dengan didukung RAM 16/512GB dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 2.192.151 poin. Melengkapi performa yang powerful, iQOO 12 juga dibekali baterai jumbo 5000 mAh dengan dukungan flash charge 120 watt. Ditambah lagi, performanya juga didukung chip supercomputing Qi1 dan sistem pendingin 6K vapor chamber, sehingga memastikan kinerja maksimal saat HP sedang melakukan tugas berat tanpa terjadi overheating pada mesin. HP ini mengusung layar luas 6,78 inci dengan resolusi 1260x2800 pixels. Layarnya mengusung panel LTPO AMOLED, refresh rate 144 GHz dan HDR10+, sehingga berbagai tampilan konten dapat tersaji secara mulus dan halus. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 10,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang keenam, ada Xiaomi 14. Bermain game pada HP ini akan terasa sangat lancar. Karena HP ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 generasi 3 fabrikasi 4 nanometer, yang dilengkapi RAM luas 12GB dan media penyimpanan 256GB. Pada pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu yang tinggi di angka 2.094.323 poin. Dan kabar baiknya, HP ini termasuk perangkat yang mendukung PUBG Mobile di settingan smooth 120fps. HP ini juga hadir dengan layar berbezel super tipis dengan teknologi LTPO OLED yang juga mendukung refresh rate secara adaptif mulai dari 1 hingga 120Hz. Tingkat kecerahannya juga sangat tinggi di mana secara teknis mampu menyentuh angka 3000 nit. Terdapat juga dukungan baterai berkapasitas 4610 mAh yang dilengkapi teknologi 90 watt hypercharge. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 11,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada iPhone 15 Pro Max. Untuk urusan dapur pacunya, HP ini mengandalkan chip A17 Pro Bionic. Dilengkapi kapasitas RAM 8/256GB dan tentunya sudah support grafis smooth 120fps pada game PUBG Mobile. HP ini juga hadir dengan layar OLED Super Retina XDR seluas 6,7 inci berteknologi ProMotion Display yang mampu meningkatkan refresh rate hingga 120Hz. Terlebih lagi, layarnya ini juga menyajikan resolusi 2.796x1.290 pixel sehingga mampu memberikan performa visual lebih jernih dan detail.
Untuk menyempurnakan keunggulan yang dibawanya, HP ini membawa baterai 4441 mAh yang dapat diisi ulang melalui pengisian daya nirkabel MagSafe hingga 15 watt. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 22 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP gaming PUBG Mobile di settingan smooth 120fps terbaru versi DenzoPro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel DenzoPro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar HP, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.